Hai brosis, selamat datang di channel Rinades. Pada video kali ini, Rinades akan share ke brosis 5 alasan lebih baik putus daripada bertahan. Karena banyak banget yang minta saran ke aku, "Kak, aku harus gimana nih, cowok aku gini-gini." Kak, aku segi gimana cewek aku gini-gini. Nah, aku akan share nih ke brosis. Tips dari aku adalah, bukan tips sih, ini adalah tanda-tanda kalau lebih baik putus daripada harus bertahan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, Rinades ingatkan lagi, buat brosis yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini, biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk brosis. Silahkan klik. Yang pertama, sadar kalau brosis udah ngasih semuanya. Ketika brosis udah ngasih semuanya, tapi ternyata gak ada timbal balik sama sekali dari pasangan brosis, atau bahkan hanya brosis yang berjuang sendirian untuk memberikan apapun yang dia minta, apapun yang dia mau, tapi ternyata tidak ada sama sekali balasan dari dia, itu udah harus banget lebih baik kalian putus. Yang kedua, kehilangan jati diri. Ini nih penting banget sih brosis. Ketika pacaran, biasanya seorang pasangan itu bakal ngatur-ngatur kehidupan kita. Entah itu kayak misalkan, kamu tuh jangan kayak gini, kamu tuh gak boleh kayak gitu. Misalkan itu memang jati diri brosis gitu. Kalau misalkan pasangan brosis ngasih taunya untuk kebaikan brosis, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia bukan ngasih tahu, tapi kayak ngelarang-larang atau bikin brosis itu berubah bukan brosis yang dulu gitu. Itu harus benar-benar udahlah gitu, buat apa dipertahanin? Berarti dia nggak bisa menerima brosis apa adanya, ya nggak sih? Karena jati diri kita itu nggak bisa berubah gitu, nggak bisa dirubah. Pokoknya udahlah, mending lebih baik putus aja. Yang ketiga, terlalu banyak pengkhianatan. Entah itu dia berbohong, kayak misalkan dia bilang lagi di rumah tapi ternyata dia lagi keluar sama temen-temennya atau sama orang lain gitu, kayak misalkan entah sama cowok lain atau sama cewek lain. Terus misalkan dia selalu berselingkuh, terus dimaafin lagi, terus selingkuh lagi, dimaafin lagi. Biasanya orang yang pacaran tuh terus dia diselingkuhin, dimaafin lagi, terus balik lagi dimaafin lagi dengan berasa kalau dia tuh bakalan berubah gitu. Tapi terserah sih, ini kalau ini balik ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan memang brosis masih mau bertahan, ya silahkan bertahan. Tapi kalau misalkan memang menurut aku, kalau aku gak mau, kalau misalkan aku sekali udah dikhianatin, aku no sorry gitu. Apa gini ya? Jadi gak ada kata maaf gitu. Gak ada, bener-bener gak ada satupun kata maaf. Bahkan untuk balik lagi pun aku gak bisa gitu. Yang keempat, komunikasi tidak sehat dengan pasangan. Maksudnya komunikasi tidak sehat dengan pasangan itu gimana sih, Rin? Kayak misalkan nih ya, pasif agresif respon. Kayak misalkan pasif. Kayak misalkan dia tuh balas respon brosis tuh kayak lama, terus juga kayak biasa aja. Itu harus dihindari banget sih brosis. Kalau misalkan memang dianya udah kelihatan banget nih males banget untuk balas chat brosis, ya udah berarti dia tuh emang udah nggak mau sama brosis, dan ya udah lebih baik kalian putus gitu. Terus ada lagi yang terlalu agresif banget, kayak misalkan 1 menit aja nggak dibalas tuh kayak, kamu kemana sih, aku chat udah 1 menit loh, aku nggak dibalas-balas sama kamu chat aku, misal kayak gitu. Itu terlalu agresif kayak gitu tuh kayak nggak boleh juga. Terus kayak sikapnya kekanak-kanakan, kayak dikit-dikit tuh ngambek, misal cuma balas iya, oh misalnya kayak gitu, terus cuma gara-gara masa sepele doang kayak gitu. Next, yang kelima, terlalu banyak berkorban sendirian. Ini terlalu sedih banget sih buat menurut aku ya. Kayak misalkan kayak bertepuk sebelah tangan juga nggak sih itu tuh. Kayak misalkan brosis lebih banyak berkorban dibandingkan dia gitu. Kayak misalkan brosis tuh berkorban di sini tuh bisa kayak berkorban entah itu materi, entah itu tenaga, entah itu apapun itu, namanya berkorban ya kan. Terus yang lebih sering berkorban tuh cuma brosis doang gitu dibandingkan pasangan brosis. Itu berarti emang udah tanda-tandanya dia tuh gak mau gitu, udah pengen putus gitu. Nah, brosis tadi adalah tanda-tanda kalau lebih baik kalian tuh putus gitu dibanding harus bertahan. Ketika kita bertahan dengan orang yang salah, itu tuh bakalan
nyakitin hati kita sendiri, bikin capek kita sendiri. Lebih baik kita lepasin, walaupun memang awalnya sakit, tapi lama-kelamaan kita bakalan terbiasa tanpa dia, dan kita bakalan bisa nemuin orang yang lebih menghargai kita. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat brosis yang suka sama video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman brosis ya. Sampai jumpa lagi, dadah!